TV LG rusaknya adalah lampu hanya standby ya. Dan ketika saya power, nah dia kedip bentar, kemudian dia kembali ke standby. Kita bongkar saja. Ya, sudah saya buka ya. Di sini ada mesin atau mainboard, dan di sini ada power supply serta power inverter. Nah, sebelum kita eksekusi ya, ternyata di sini terlihat adanya sebuah komponen yang sudah melembung ya, yaitu kapasitor. Saya zoom ya biar kelihatan. Nah, ini ya, melembung nih, terlihat sekali. Jadi kayak pecah gitu, karena kalau yang normal itu seharusnya rata seperti ini. Nah, ini enggak seperti ini ya, tapi sudah pecah alias melembung. Kita akan coba ganti kapasitor ini ya, Elko kapasitor ini dengan yang baru. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini sudah saya ganti ya, 4 kapasitor yang bermasalah. Nah, untuk yang ini saya jadikan satu ya, karena bentuknya besar ya, lebih besar. Ini kan kecil. Dan ini ada 4 yang sudah rusak ya. Nah, ini sudah melembung, kelihatan sekali. Ya, kita akan coba bagaimana hasilnya. Ya, ini sudah saya nyalakan ya, lampunya sudah merah, tinggal saya power di sini. Nah, sudah kedip-kedip. Dan kita lihat ada lampu backlight yang menyala. Ini ya. Nyala ya. Jadi saya lihat kalau tadi lampunya kedip-kedip ya. Ini sudah enggak kedip-kedip. Kita lihat layarnya. Ya, sudah menyala ya. Sudah berintik. Kita tinggal kasih antena. Kalau yang ini adalah garis ya, memang dari sananya. Kemudian ini adalah di bawah itu ada polaris yang sudah bermasalah. Demikian ya. Kemudian kita kasih antena ya. Kita lihat gambarnya. Ya, gambar sudah normal ya. Jadi demikian, semoga bermanfaat.